إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali perkongsian hadis kita dan kita sampai pada hadis yang ke-53 betul. Muka surat 22 hadis yang ke-53. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-53. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna ijad idza jtanabal kaba'ir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selawat lima, solat yang lima waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa antara keduanya jika dosa besar dijauhi. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW sebut antara solat ke solat dia memberi pengampunan kepada kita pada dosa-dosa yang bukan dosa besar. Dan siapa yang membuat sesuatu kesalahan yang bukan dosa besar, dosa besar ni kita dalam kitab Al-Kabair ada 70 dosa besar. Dan 70 dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan 70 dosa besar, semayangnya daripada satu semayang ke satu semayang menjadi pengampunan buat dia. Kenapa sembahyang tu menjadi pengampunan buat dia? Kerana dalam sembahyang ada minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diletakkan doa tu dalam duduk antara dua sujud. Jadi duduk antara dua sujud ada doa. Kan? 8 doa yang kita baca, 2 daripadanya adalah minta pengampunan. Ada kan dalam duduk antara dua sujud kita disuruh baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, Allah ampunkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Rabbighfirli, Allah ampunkan aku pada dosa yang aku buat, yang aku tahu apa aku buat. Kita kadang-kadang membuat satu kesalahan, kita tahu kita buat satu kesalahan tu. Kita faham ini salah ni. Tapi kadang-kadang ada seseorang buat kesalahan, dia tak perasan dia buat salah. Itu wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Itu beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni. Rabbighfirli, Allah ampunkan aku pada dosa yang aku tahu aku buat. Wa'fu anni, ya Allah ampunkan ya Allah dosa pada benda yang aku tak perasan apa aku buat. Jadi sembahyang antara solat kepada solat, dia mengampunkan dosa kita. Kemudian antara Jumaat ke Jumaat. Kenapa Jumaat ke Jumaat? Jumaat ke Jumaat selain daripada solat itu ada minta pengampunan, imam juga wajib memohonkan doa kepada muslimin muslimat. Sebab itu rukun khutbah antaranya mendoakan muslimin dan muslimat. Jadi biasanya imam akan doa, Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampunkan segala muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat. Ampunkan ya Allah. So, jadi maknanya disuruh kita minta, maknanya imam membacakan, mohonkan keampunan kepada kita. Jadi Jumaat ke Jumaat. Habis kita orang perempuan, kan? Macam mana kita tak solat Jumaat dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan di Malaysia, orang perempuan tak solat Jumaat. Okey. Jadi orang perempuan walaupun tak solat Jumaat, tapi waktu Jumaat ke Jumaat itu, kan? Maknanya diampunkan dosa. Dan juga daripada Ramadan ke Ramadan. Kenapa Ramadan pula penghapusan kepada dosa? Itu kelebihan puasa yang Nabi sebut. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Jadi maknanya kalau kita mengamalkan sembahyang, puasa, sentiasa kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala idzajtanabal al-kaba'ir, jika kita ni menghindarkan dosa-dosa yang besar. Jadi pengamal dosa besar tak tergolong daripada
orang diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bibi-bibi, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kan? Orang beriman ataupun orang-orang yang percaya kepada Allah dan juga Rasul, dalam Quran Allah sebut lahum maghfiratu wa ajrun karim, bagi mereka maghfirah. Maghfirah ni masa pengampunan. Kan? Allah banyak ampunkan dosa-dosa dia. Bila Allah ampunkan dosa, yang terbesar ni dua tempat. Dua tempat yang paling menggembirakan kita, Allah ampunkan dosa kita. Yang pertama, ketika kita diusung ke kubur. Kan? Ketika kita diusung ke kubur, ketika itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, aku ampunkan dosa hamba ini. Oh, itu sangat rahmat bagi kita tu. Kan? Lahum maghfirah. Orang beriman, bagi mereka masa pengampunan, pertama waktu diusung ke kubur. Yang kedua, ketika timbangan amalan. Timbangan amalan tu kita tengok, ui, banyaknya kesalahan-kesalahan. Tapi ketika itu Allah ampunkan segala dosa kita. Lahum maghfirah, masa pengampunan tu, itu bagi orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.